ati. Yeah. Satu pengemis internasional. Yeah. Dari Hong Kong, Korea, Jepang. Gila bener. Lo udah pernah ke sana? Kagak gua nyebutin. Macok lo. Kerjaan pengemis itu adalah pekerjaan yang hina. Yeah. Tidak terhormat. Cuma minta-minta doang kerjaannya. Yang bilang begitu siapa? Gue ini cuma menggugah hati nurani orang-orang kaya. Masih ada hati nurani enggak? Masih ada rasa sayang enggak? Begitu. Emang lo pernah minta-minta di rumah siapa aja? Ya, kalau gue kan gue udah bilang tadi internasional. Tapi nih, yang paling gue seneng minta-minta di rakyat. Oh, di rakyat-rakyat nih, di rumah-rumah rakyat. Terus di wakil rakyat. Oh, dari rumah rakyat sampai wakil rakyat. Rumah siapa? Yang paling asik tetap di rumah rakyat. Soalnya kalau di rumah wakil rakyat pahit. Mereka itu nggak punya rasa sayang lagi, nggak punya rasa hati nurani lagi. Urat malunya udah hancur. Kagak. Ini ngomong-ngomong, kalau lu mulung-mulung di mana? Kayak gue dong. Jangan takut begitu dong. Kalau gue memulung di rumah orang-orang yang korupsi. Waduh, kalau begitu lu nyolong. Enak aja nyolong. Fitnah. Fitnah. Lagian gue bukannya nyolong. Ngapain? Gue cuma membantu mereka, membantu orang yang korupsi itu, menyalurkan zakat kepada orang-orang miskin. Lagian kerjaan gue ini bukan cari muka. Lu bohong. Ini dia kerjaannya nih ya, cuman mungutin yang orang udah kagak pakai, yang orang udah buang. Orang buang muka dia pungut juga. Halo. Pok, bayar, Pok. Main nyomot aja. Gua kan pengemis. Apa aja gue minta. Jadi ini gue minta ya. Jadi gimana dong? Ini kan dagangan, Pok. Ente main nyomot aja. Bayar. Gua ini pemulung. Apa yang udah dibuang, gua pulung. Gue juga ya, kalau udah marah biasanya suka nabokin orang yang bikin gue kesel. Kayak lu berdua gini. Kayak lu berdua. Jangan. Bayar lu. Berapa bayarnya? Bayar. Lu. Berapa? 2.000. 2.000. Berapa? 2.000. 5.000. 3.000. Aduh, jangan 3.000 deh. Kita enggak punya duit soalnya. 4.000 aja. 4.000 ya. Iya. 4.000. Nih duitnya 5.000 nih. Nih duitnya 5.000, 1.000-nya bakal lu. Tuh. Bakal lu ya. Ini dua-duanya. Beli ya, ambil buat lu. Iya, bakal korek kuping. Kamsa.
Saya mau ke Amerika, mau beli tiket, Tuan. Tuan, kesian deh lo. Bagi dong, Tuan. Saya mau beli handphone baru, Tuan. Walau duit lebar, duit lebar amat. Tuan, kok dikasihin ke dia? Kan saya yang minta. Orang miskin. Oh, miskin. Bagi dong, Tuan. Dilempar lagi, Tuan. Ya Allah, tolong. Tuan, saya dong, Tuan. Saya mau beli handphone baru, Tuan. Tuan. Paling enak jadi orang kaya. Dan saya sudah instruksikan kepada seluruh pejabat yang sudah saya suap untuk melestarikan kemiskinan di negeri ini. Tuan, mana sini? Kalau tidak ada yang miskin, tentu tidak ada orang kaya. Begitu juga sebaliknya. Tapi orang miskin makanan orang kaya. Benar. Jadi pada miskin enggak nih? Pada miskin. Kesian deh lo. Tuan. Sekarang begini. Saya bagi, Tuan. Duit lebar amat. Bukunya minta kok lu gimana? Naik. Minta, Wan. Beli.